Hai Pisces, Sun, Moon, dan Rising. Ketemu lagi dengan saya Kartika yang akan membacakan energi zodiak kamu periode Desember 2020. Untuk Pisces, energi couple, percintaan, energinya bisa saja sudah terjadi, belum terjadi, atau tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kamu karena ini sangat general. Jika kamu ingin dibacakan secara personal dan untuk melihat peruntungan kamu sepanjang 2021, ada alamat WhatsApp di deskripsi video ini. Jangan sungkan untuk mempertanyakan harga. Saya akan membaca energinya secara kolektif. Pisces berpasangan Desember 2020. Pisces. Oke, ada kartu retreat. It's time to disconnect from the world. Forgiving and learning. Dan ada this called be the one. Oke, Pisces, ini adalah situasi yang sudah berlalu di dalam kehidupan kamu dan ini saat ini. Atau baru saja terjadi atau akan terjadi. Dan ini this could be the one, kartu ketiga. Untuk situasi kamu di akhir tahun 2020. Masih dalam periode Desember ini juga. Oke, Pisces, Sun, Moon, dan Rising. Energi couple 2020. Kartu pertama ada Seven of Wands dan yang kedua ada Page of Wands dan yang ketiga ada Eight of Cups. Oke, saya ambil satu lagi supaya lebih jelas. Oh, Wheel of Fortune ya, ternyata benar ya. Jadi kamu dengan pasangan kamu di masa yang lalu sudah sepakat, sudah satu visi dan misi, menarik diri dari kehidupan hiruk-pikuk dunia, lebih fokus pada ketentraman hidup, ketentraman pikiran, kemudian juga di sini untuk fokus pada pengembangan diri, tapi untuk spiritual, untuk mendekatkan diri dan mempelajari keyakinan, agama, atau apapun itu yang terkait dengan ketentraman hati, pikiran, dan jiwa. Namun di sini masih ada Seven of Wands, masih ada toksik dari masa lalu, ya. Dan ini dirasakan oleh salah satu pihak antara kamu atau dia. Ada Ace of Cups. Kenapa ngerasa udah narik diri dari hiruk pikuk dunia? Kok ngerasa kosong? Ngerasa hati ini kosong? Ngerasa ada yang kurang? Bukannya yang didapatkan ketentraman, tapi ngerasa inginkan sesuatu yang datang dari luar, inginkan informasi, inginkan komunikasi, atau mengharap kabar dari luar. Masih ingin, atau ada saja informasi-informasi yang datang dari luar yang mengganggu ketentraman kamu dengan pasangan kamu di sini. Entah itu isu, entah itu gosip, entah itu seseorang yang memancing kemarahan, ngebully, atau apa saja deh di sini yang intinya mengganggu ketentraman kamu dengan pasangan kamu. Dan ada Wheel of Fortune ya, ini adalah kartu karma, juga kartu keberuntungan, tapi keberuntungannya ini harus kamu manfaatkan dengan fokus. Kalau nggak fokus ya sama aja, Wheel of Fortune ini dirasa sama aja seperti hari-hari biasanya. Tapi kalau kamu dengan Wheel of Fortune ini, kamu memilih fokus apa yang ingin kamu tekuni, maka ini rasanya akan luar biasa. Kehidupan kamu akan terasa sangat bahagia
nikmat dunia. Ya. Oke, ini situasi di masa lalu. Dan situasi kamu saat ini atau baru saja terjadi ada forgiving and learning. Nah, ternyata ada hal-hal di sini yang belum bisa kamu lepaskan sepenuhnya. In the past, dari masa lalu. Ya. Semakin kamu mencoba untuk melepas dengan retreat, kamu semakin ngerasa bayangan-bayangan itu terus aja meneror kamu. Atau seperti ada aja yang membuat kamu terpikir ke sana, atau orang-orang dari masa lalu menghubungi kamu, atau narik-narik kamu terus, atau pasangan kamu. Siapa saja di antara kalian berdua? Tiga kartu di sini, ada Ten of Wands, kemudian Justice, kemudian ada The Chariot. Ya, ternyata kalau kamu ngerasain situasi masih terkenang dengan masa lalu atau masih aja dikait-kaitkan dengan masa lalu dan belum bisa sepenuhnya melepas masa lalu kamu atau sesuatu yang pernah terjadi, itu adalah tantangan. Itu adalah cobaan dan ujian. Jadi hidup manusia itu nggak akan mulus. Pasti ada aja rintangan, tantangan, dan ujian. Tapi bukan harus kamu tinggalkan. Tapi harus kamu taklukkan, kamu hadapi. Okay. Dan The Chariot ini juga menggambarkan bahwa kamu harus sejalan dan sekeyakinan. Intinya jangan pernah jalan kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan kamu. Kalau kamu di sini berjalan hanya dengan keinginan tapi bukan keyakinan, maka saya rasakan kamu tidak akan pernah bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Okay? Walaupun kamu di sini mencoba untuk menjalankan prosesi transformasi kehidupan misalnya, atau apa namanya ya, seperti dari penampilan, dari kehidupan, dari sosial, kamu di sini benar-benar narik diri. Itu nggak akan bisa membuat kamu tenteram. Itu sebabnya banyak orang yang transformasi diri, merubah diri, penampilannya untuk lebih terlihat bahwa dia itu meyakini agama, toh di dalam hatinya itu penuh dengan kekosongan, penuh dengan rasa ingin diakui, seperti ingin mencari label, menginginkan label dari orang lain. Ya, seperti dari penampilan dia ganti deh dengan penampilan yang menutup seluruh diri misalnya ya. Apakah itu benar-benar sesuai dengan jalan hidup dia atau keyakinan dia? Enggak, biasanya itu sesuai dengan keinginan. Dan seringnya terjadi, dan ini khusus perempuan ya, jika dia sudah merasa mendapatkan laki-laki yang dia cintai, dan dia tahu kalau laki-laki itu masih setia dan hanya dengan dia, dia akan bersedia merubah dirinya seperti apa, seperti yang laki-laki itu inginkan. Kalau harus menutup diri, seluruh tubuh, dia akan mau. Tapi ketika dia dikecewakan, dia pasti akan membuka dan lebih terbuka lagi penampilannya. Itu sebabnya. Nah, di sini saya rasakan seperti itu. Paisa, sebenarnya kamu masih ingin menikmati kehidupan kamu di masa yang lalu, tapi kamu ngerasa mungkin ya, oh, usia sudah segini, sepertinya saya harus merubah diri, atau memang di sini kamu sering mendapatkan sugesti atau mentor, sering mendengarkan mentor-mentor atau apapun yang ceramah mengenai ini nggak boleh, itu nggak boleh, dan kamu mencoba untuk ngikutin, tapi ternyata dibalik itu semua, jati diri kamu aja belum kamu temuin. Bagaimana kamu di sini bisa ngerasa bahwa apa yang kamu lakuin adalah benar? Ya, temukan dulu jati diri kamu. Siapa kamu? Dari mana kamu? Apa tujuan kamu ada di dunia ini? Dan kemana tujuan akhir kamu? Itu baru jalan yang benar atau yang sesuai. Kalau enggak, pasti kamu akan berputar dalam circle yang sama. Udah coba untuk rajin ibadah, udah coba untuk patuhi segala yang halal dan yang haram misalnya, tapi ujung-ujungnya kamu akan kembali atau diam-diam bersembunyi agar tidak kelihatan publik melakukan hal-hal yang
bertentangan dengan passionnya kamu, dengan penampilan kamu. Oke, okay? So saya merasakan di sini mungkin ini hanya untuk yang resonate, tidak untuk semua ya. Ada beban yang sangat berat di dalam kehidupan kamu, Ten of Wands. Beban ini ngerasa menyiksa karena kamu ngerasa ini bukan diri kamu. Yang kamu lihat wajah forgiving and loving ini penuh dengan kelesuan, kekakuan. Semakin kamu ngelepas, kamu semakin kembali ke masa yang lalu. Okay? Dan di sini ada kartu justice, kamu seperti mencari kepastian atau mencari manfaat. Manfaat dari apa yang kamu lakukan saat ini dengan retreat ini. Dengan retreat ini kamu seakan mencari manfaatnya apa sih untuk saya. Dan kemudian kamu juga mencari tahu tentang kepastian untuk kamu. Benar nggak cara saya seperti ini? Pasti saya akan mendapatkan hal-hal yang saya inginkan. Pasti pintu rezeki saya akan keluar. Pasti saya akan sembuh. Itu akhirnya. Kan? Jadi semua proses kehidupan itu nggak harus kamu ikuti sesuai dengan keinginan kamu atau arahan-arahan orang lain, enggak. Karena setiap manusia itu memiliki perjalanan sendiri. Dia mau ke arah mana, dia kemana, itu sudah janji dari dalam kandungan. Oke. Okay. Dan, ya, ini tantangan dan rintangan sebenarnya untuk semesta itu seperti mempertanyakan kekuatan hati dan kaki kamu. Seperti motor, kalau ingin dilepas di pasaran, pasti akan diuji. Diuji melalui tabrakan, melalui kekuatan mesinnya dalam berapa kilometer perjalanan. Segalanya diuji. Dan manusia juga seperti itu sesungguhnya. Kalau memang sudah yakin ingin melakukan sesuatu dan seperti tekadnya sudah bulat, gak akan semulus itu. Pasti akan ada ujian-ujian yang datang seperti mempertanyakan, yakin gak kamu? Oke, kalau kamu yakin saya akan uji. Dengan satu ujian. Datang lagi ujian satu lagi. Maka semakin tinggi dahan pohon, maka akan semakin kencang angin yang meniupnya. Oke? Okay? Dan ya, jika kamu memang kuat, maka kamu akan mendapatkan reward. Jangan khawatir. Kamu akan lebih yakin untuk tetap berada dalam situasi ini. Oke? Okay? Dan pastinya harus bisa kamu kendalikan semuanya, aspek lain kehidupan kamu yang belum benar. Atau masih ada sisa-sisa karma kamu dengan orang lain, masih ada urusan yang belum diselesaikan, diselesaikan. Ada hutang piutang, diselesaikan dulu. Jangan hanya kamu mau, atau pasangan kamu mau lepas dari masa lalu, tapi ada kaitan hutang sama si Anu, sama si Ono. Nah gimana? Artinya kan kalian hanya ingin mencari ketentraman sepihak. Dan pihak lain masih memburu dan masih butuh penyelesaian, oke? Okay? Kan kenapa saya di sini sampai membaca tidak fokus ke percintaan saja? Karena di sini awalnya sudah kartu retreat, awalnya sudah kartu bersama untuk menarik diri dari dunia, menarik diri kalian berdua. Itu sebabnya saya di sini membahas langsung segala aspek kehidupan kamu. Muncul juga kartu Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini segala aspek di dalam kehidupan. Ya, kamu lihat lambangnya saya sudah banyak di sini. Oke. Okay. Ini lambang semua zodiak ini. 12 zodiak. Dan ada siklus perputaran. Jadi kalau ini kan Wheel of Fortune ini ular ya, menyatunya kepala dengan ekor, ini artinya akan ada siklus baru yang dimulai. Tetapi dengan penyelesaian siklus lama. Oke, okay, untuk Pisces. Kemudian di sini ada this code, be the one. You've already meet the romantic partner you seek. Sepertinya di akhir tahun 2020, Pisces, kamu akan menghabiskan momen malam tahun baru bersama dengan seseorang yang kamu sayangi, yang itu sangat romantis ini, ya. Dan bukan di malam tahun barunya tepat saja, bisa saja momennya. Ya. Jadi ada momen yang akan kamu habiskan bersama dengan pasangan kamu. Saya akan lihat lebih dalam. Masih sama dan rising energy couple. Ya, muncul kartu unknown cup.
Dan kemudian di sini ada Jasmine. Wow. Dan ada ya dua kartu. Ya. Kartu ini adalah kartu yang tidak diduga. Ada hal-hal yang harus kamu kaji kembali di dalam diri kamu, karena ini adalah major arcana. Dan ini tentang bagaimana kamu ngerasa sadar. Apakah kesadaran kamu itu adalah kesadaran yang sebenarnya, atau hanya kesadaran ya seperti tobat sambel. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk Pisces, kartu unknown card ini kamu harus introspeksi diri kembali, ya. Karena memang kalaupun kamu di sini menolak untuk awakening, menolak untuk tersadarkan dan tercerahkan, akan tiba waktunya di mana kamu harus benar-benar meninggalkan situasi yang bergumul dengan kepekerjaan, kehidupan kamu, dan hubungan-hubungan kamu dengan orang-orang di luar sana yang toksik, ya. Ada situasinya di sini. Kemudian ada The Star. Ya maaf saya dua tangan ya, karena supaya teman-teman bisa enak bacanya, jadi seperti inilah posisinya. Dan juga ada Ace of Pentacles. Ada ketekunan, ada keyakinan bahwa kamu di sini akan berhasil dalam proses retreat ini. Dan ada The Star, ada impian juga yang ingin kamu gapai bersama pasangan kamu. Mungkin di sini ada yang sudah berniat ingin umroh bagi yang Muslim atau ke Yerusalem bagi yang Nasrani ya. Ada impian yang sedang dicoba untuk dijajaki, digapai dan direncanakan di sini. Dan ini yang harus membuat kamu tekun, yakin, percaya diri ya, Pisces. Dan kemudian di bottom of the deck ada King of Cups. Energi dominan di sini divine masculine yang memimpin hubungan ini penuh dengan perasaan, pertimbangan dan dulunya dengan King of Cups ini, dulunya divine masculine dari Pisces ini suka membagi hati. Tapi di sini sepertinya sudah banyak perubah ya, lebih fokus pada hubungan yang sudah ada. Oke. Okay. Tapi energinya masih King of Cups. Semoga saja tetap ya dengan prinsip yang sudah dibuat. Oke, saya pikir cukup sampai di sini untuk energi Pisces berpasangan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih sudah setia di channel New Crystal Tarot. Dan terima kasih sudah like, comment, share selama ini. Untuk klien-klien saya, terima kasih yang kamu sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk personal reading. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini, dan untuk energi general peruntungan kamu di 2021 akan segera tayang. So, jangan lupa diaktifkan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan kabar terbarunya. Sampai jumpa di tahun 2021. Salam hangat penuh cinta. Bye.